Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Rini Maengsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang program JHT. JHT atau singkatan dari Jaminan Hari Tua yang merupakan program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum memasuki masa pensiun. Nah, JHT bisa diberikan kepada anak, janda atau duda, atau ahli waris yang sah apabila peserta meninggal dunia. Untuk persyaratannya, yaitu surat perjanjian kerja, KTP, dan KK. Untuk prosedurnya, bisa didaftarkan secara langsung oleh perusahaan Anda. Nah, jika perusahaan Anda lalai, Anda bisa mendaftarkan diri Anda dengan cara membawa persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mudah banget kan? Saya aja udah punya. Anda? Calon pekerja sadar BPJS Ketenagakerjaan.